Tetap sehat di musim panas. Saat musim panas, cuaca cenderung panas dan berdebu, sehingga membuat tubuh lebih cepat lelah dan tidak nyaman karena mengeluarkan keringat terus-menerus. Keringat bisa menjadi salah satu sumber masalah kesehatan bagi tubuh kita. Berikut beberapa tips agar kesehatan tetap terjaga selama musim panas. Pakailah pakaian katun yang ringan. Hal ini akan membuat kulit Anda bernafas dan mengurangi jumlah keringat. Bakteri penyuka keringat merupakan penyebab dari biang keringat. Jadi, cobalah untuk tetap menjaga kesejukan agar terhindar dari infeksi. Hindari udara panas di siang hari. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan atau stroke. Lindungi keluarga Anda dengan tetap berada di tempat yang teduh dan mengkonsumsi banyak air. Pakailah topi dan tabir surya. Tabir surya dapat menjaga Anda beserta kulit Anda dari efek sinar matahari yang berbahaya. Topi dan tetap berada di tempat teduh membuat Anda tetap merasa sejuk dan kering, yang dapat menjadi solusi untuk terhindar dari bau badan dan biang keringat. Mencuci tangan dengan teratur. Ingatlah bahwa kuman hidup di mana-mana, dari mulai alas dapur sampai pada pegangan pintu. Anda secara terus-menerus melakukan kontak dengan kuman. Jadi mencuci tangan secara teratur adalah kunci untuk melindungi Anda dari kuman yang dapat menyebabkan infeksi di musim panas. Mandi secara teratur. Hal ini dilakukan untuk menghindari keringat berlebih. Mandi dengan teratur akan memberikan perlindungan yang tahan lama dari kuman penyebab bau badan. Tetaplah terhidrasi. Air segar dan jus akan menjaga Anda terhidrasi dan sejuk. Periksalah bahwa air minum yang Anda konsumsi aman atau telah ditangani dengan tepat terhindar dari infeksi pada air seperti gastroenteritis. Konsumsilah makanan sehat. Vitamin secara alami mendorong sistem kekebalan tubuh. Jadi konsumsilah buah segar dan sayur untuk dapat membantu melawan infeksi musim panas. Pastikan buah dan sayur tersebut telah dicuci dengan air bersih. Hindari menggosok mata. Gunakan handuk dan atau sapu tangan bersih untuk menghindari infeksi mata yang dapat menular dari satu orang ke orang lain. Jagalah wadah air minum Anda tetap bersih. Wadah harus dikosongkan, dikeringkan, lalu diisi ulang secara teratur untuk menghindari perkembangbiakan nyamuk. Siapkan alas makan. Pastikan alas dapur dan tangan Anda telah dicuci dan dikeringkan sebelum Anda menyiapkan makanan untuk menghindari keracunan makanan.